ke tahap kedua karena hari ini tanggap darurat sudah selesai. Sudah 7 hari kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pembangunan, merealisasikan data-data yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Alhamdulillah dari seluruh lapisan yang simpati dan empati kepada kebencanaan ini, kami coba untuk melakukan sebuah koordinasi berdasarkan data, dan tentunya diantaranya bantuan ini, contohnya hari ini, siang ini dari Polres Sukabumi yang disampaikan melalui Bapak Kapolsek. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, mohon doanya bagi semua warga masyarakat, sehingga kami bisa normal kembali, dan alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kelancaran. Oke, siap. Terima kasih.